Nah, hari ini proses penurunan mesin, teman-teman. Dari part sebelumnya itu masih proses pembongkaran part-part yang menempel pada bodi, dan hari ini proses penurunan mesinnya. Bisa dibilang perbaikan ini cukup memakan waktu yang lama, karena dari kerusakannya juga tidak sedikit. Banyak komponen yang nantinya akan diperbarui, juga nantinya akan kami bersihkan komponen-komponen dalamnya. Jangan lupa like bila suka, subscribe, dan share jika bermanfaat. Follow juga akun sosial media kami, Instagram, Facebook, dan juga download aplikasi Gotomo agar mudah untuk menghubungi kami untuk layanan booking service, direct, ataupun konsultasi. Bengkel Tomo, bengkel pilihan orang cerdas.